Assalamualaikum guys. Okay, dalam video kali ni aku nak kongsikan tentang underwater world Langkawi, tempat yang tengok ikan tu lah kan. Bersama dengan aku Izzat dalam Gori Channel. Apa-apa pun kita layak intro aku dulu guys. Bawa ni masa aku pergi ke Langkawi, aku pergi ke underwater world Langkawi kat Chenang tu. Sajalah syok-syok kan nak masuk, dah lama dah aku tak masuk, teringin nak masuk. So ada banyak lah improvement yang dibuat. Okay guys, hampa tahu tak sebenarnya kalau kita beli tiket nak masuk ke underwater world tu secara online, dia lebih murah daripada kita beli tiket tu kat kaunter. Tapi sebelum tu, jangan lupa dulu guys, tekan dulu butang like, subscribe, dan kalau boleh tekanlah butang loceng tu sekali kan. Okay guys, jom kita tengok macam mana cara kita nak beli tiket underwater world Langkawi secara online. Jom. Pertama sekali kita buka je Google dan then kita type je underwater world Langkawi tiket. Tekan. And then ada banyak kan kat sini kan. So untuk elakkan daripada kena tipu ke apa ke, lebih baik hampa tekan dekat ni lah, underwater world Langkawi ni. Okay. Okay, kalau buka sekarang ni dia ada promo lah. Okay, promo. Okay, beli dulu, mai kemudian. Tarikh tempoh sal aku 15.01 sampai 20.01 tahun 2021. So selama 1 tahun lah. Okay, sebab tu kata bila kita buka dalam online ni, harga tiket tu lebih murah lah. Nampak harga asal dia RM46, tinggal RM26. Okay, combo ni, okay, dia ada journey into the deep sea and penguins family igloo. Okay, pun murah daripada RM56 tinggal RM36. Okay, and then bawah ni lah. Okay, ada combo basic basic package, and then limited promo. Okay, semua ni promo. Okay, pilih lah tiket mana satu yang pernah. Okay, katalah kita nak beli tiket yang ni lah. Okay, kita tekan. Okay, and then kita terus tekan check out. Okay, so kena masukkan email apa semua lah. Okay, tekan next. Oh, dia ada pay with senang pay ni eh. Okay, tekan I agree. Okay, and then tekan pay now. Okay, bila tekan pay now, so dia akan bagilah order summary dia kan. Underwater ni bawa apa ringgit kena bayar, RM26. So, ini adalah payment method dia lah. Sama ada melalui Visa, Mastercard ataupun melalui FPX lah. Okay, kalau Visa, okay, hampa kena isi lah. Tanya yang ni, kalau FPX, just click ya bank mana hampa nak masuk, and then hampa terus bayar. Okay, so bila dah bayar, okay, bila dah bayar, dah selesai pembayaran apa semua, dia akan hantar tiket dalam kita punya email lah. Okay, ni. Ini adalah contoh yang dia bagilah kan. Okay, ini aku beli masa bila ni. So, aku pergi masa tu promosi, so aku dapat harga RM29 lah. Tu lah dia bagi. Okay, ni. Okay, maknanya bila masa dia hantar email ni, dia akan bagi sekali yang ni lah. So, this one, just save your dalam phone. Okay, bila sampai sana nanti dia pakai scan lah barcode ni. Okay guys, ini adalah cara-cara untuk kita nak beli tiket underwater world secara online lah guys. Okay, aku harap info ni berguna lah untuk apa. Guys, tadi aku dah tunjuk dah cara kita nak beli tiket underwater world Langkawi tu melalui online kan. Sekarang ni jom aku nak bawa hampa kita tengok apa yang ada dalam underwater world tu. Jom. Thank you.
itu saja perkongsian aku berkenaan dengan Underwater World Langkawi. Kalau hampa pergi ke Langkawi, bawa anak-anak kecil pun kan, aku sarankan hampa masuklah kat dalam Underwater World ni, sebab banyak informasi yang boleh dapat. Di samping tu, anak-anak pun seronok, boleh mengenali pelbagai jenis hidupan laut. Okay, tengok dia punya habitat dia, dan tengok ikan-ikan yang besar saiz penyepak kan. Memang bagi aku, walaupun umur aku dah macam ni, bila aku masuk Underwater World tu, aku masih lagi rasa teruja lah, rasa seronok tengok ikan-ikan yang ada kat situ kan. Okay, itu sahaja pun share daripada aku. Pada yang belum subscribe, tekanlah butang subscribe dulu kan, kerana subscribe itu percuma. Okay guys, kita akan bertemu lagi nanti dalam video aku yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.